Assalamualaikum Sobat YouTube. Selamat datang di Ahlul The Project Channel. Apa itu lampu HPLN? Baiklah, lampu HPLN ialah salah satu jenis bola lampu merkuri yang sering digunakan untuk penerangan jalan umum. Saat pemasangannya, lampu HPLN ini wajib memakai balas atau trafo. Apabila pemasangannya tanpa menggunakan balas atau tanpa menggunakan trafo, maka lampu HPLN ini bisa meleduk alias meledak. Lampu HPLN ini, kapasitas besaran wattnya yang tersebar di pasaran ialah 70 watt, 80 watt, 125 watt, 250 watt, 400 watt, 700 watt, dan 1000 watt. Oke, mari langsung saja saya peragakan cara pemasangan kabelnya. Pertama, kabel netral dari sumber langsung masuk ke lampu. Kedua, kabel arus dari sumber masuk dulu ke input MCB. Selanjutnya, dari output MCB, kabel arusnya masuk dulu ke input balas, yaitu ke terminal paling pinggir. Dan dari output balas atau dari terminal balas satunya lagi, kabel arusnya langsung masuk ke lampu juga. Oke, cara pengkabelannya sudah selesai. Sekarang, mari coba kita hidupkan lampunya. Pertama, saya hidupkan dulu MCB-nya. Oke, lampunya pun kini menyala. Namun, tidak terlalu terang, karena di saat arusnya mengalir menuju ke lampu, butuh 3 tahapan proses untuk menormalkan cahaya lampu HPLN ini, yaitu tahap pengapian, tahap pemrosesan, dan tahap penstabilan. Makanya, di saat pertama kali lampu ini menyala, membutuhkan waktu 3-5 menit supaya cahayanya normal. Dan di saat lampu ini menyala, warna awalnya merah kekuningan. Dan setelah lampunya menyala normal, cahaya yang dihasilkannya berwarna putih kebiruan. Sekarang, mari kita matikan lampunya. Oke, lampunya pun mati. Sekarang, mari kita hidupkan sekali lagi. Lampunya pun diam, nggak respon. Mengapa bisa begini? Karena tekanan gas di dalam tabung lampunya masih terlalu tinggi dan panas. Panas ini terjadi akibat gas argon yang melepaskan elektron untuk menguapkan merkuri di saat lampunya menyala tadi. Jadi, butuh waktu sekitar 5 menit, bahkan lebih, untuk menunggu tekanan di dalam tabung lampunya berkurang dan hangat. Setelah lebih dari 5 menit, otomatis lampu HPLN ini menyala dengan sendirinya. Baiklah, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.